Hai guys, welcome back to you. Hai guys, selamat pagi ya. Kita akan lanjut pencarian quest atau main quest Uncle Steve, guys. Oke, kita masih pakai carbon root dan akan mencari yang namanya ini, guys. Drum plastik ya. Ini tuh kayak galon sepertinya, guys. Disuruh nyari 6 ya. Oke, kita akan langsung aja langsung ke ini, guys. Kalau Steve kayu drum. Oke lah. Bentar guys, saya akan menyiapkan dulu secangkir kopi ya. Biar nggak panik guys. Nah, kita cek dulu aja. Siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu drum plastik itu kayak gini guys. Kita sudah pernah dapat sebenarnya. Nah, ini dia drum plastik ya. Ini yang dibutuhkan oleh Uncle Steve. Alright, kita sudah ada di Australia dan akan bertemu lagi dengan Uncle Steve. Nah, ini dia guys. Oke, aku kehilangan 6 tongkat plastik. Jika kamu menemukannya, tolong bawakan mereka kepadaku dengan cepat. 6 tongkat plastik dia hilang guys. Mungkin aku kehilangan mereka di sebelah selatan bangkai kapal yang tenggelam dekat Pulau Iblis atau Devil Island guys. Nah, kita akan langsung aja menuju lokasinya guys. Antara itu kalau nggak salah deket Bird Island juga ada ya, tengah-tengah guys, mungkin sampingnya Devil Island ya. Nah, ini Bird Island, lalu ini sepertinya ya karam kapal atau kapal yang tenggelam guys. Kita coba aja di sinilah ya, karena tidak ada lagi. Tidak ada lagi ya kapal yang tenggelam. Nah, kita coba cek apakah ini benar. Yap, oh bukan. Ini jala guys, perangkap laut ya. Coba lagi aja dengan cash and reel ya. Jadi kalau untuk cari sampah biasanya saya itu cash and reel guys. Tapi kalau untuk creature saya pakai cash and white caranya guys. Nah, coba aja lah ya. Sampai dapat 6 ya tadi ya, 6 drum ya. Sampai dapat, kita cari guys. Kalau susah atau lama seperti biasa mungkin saya akan percepat videonya guys. Jadi teman-teman nikmatin aja video ini. Jangan skip guys biar teman-teman tahu ya prosesnya seperti apa atau titiknya saya dapetin di mananya, itu bisa jadi contoh buat teman-teman guys. Masih belum ada ya. Kapal yang tenggelam tuh cuma ini kalau nggak salah ya. Karena clue-nya di samping Devil Island guys. Oke, ganti posisi. Semoga bisa dapat ya. Harusnya kita pakai pancingan sampah guys. Tapi sayang karbon kita belum ini. Belum broken. Kalau ganti juga sayang ya biayanya guys. Pancingan sampah itu 300 kalau nggak salah ya. Tapi biasanya kalau pakai pancingan sampah itu cepet katanya guys. Dan saya sampai detik ini pun belum pernah pakai yang namanya pancingan sampah guys. Biasanya pakai wooden rod aja ya. Yang murah kayak 100 koin ya. Dari awal launching pancingan sampah kita belum pakai guys. Oke, ini kita coba aja dulu cash and white mungkin. Apakah bisa dapat sampah dengan cash and white? Sepertinya sih. Saya nggak pernah dapat sampah cash and white, guys. Jarang maksudnya mungkin ya. Cash and reel aja lah. Kita spam aja ke beberapa area, guys. Atau arahnya ya. Nah, ini sampah. Oke, akhirnya kita dapat drum plastik, guys. Bener ya. Tapi kan baru sekali, kita harus coba kedua kalinya. Kalau dua kali kita dapat lagi, berarti emang posisinya atau spotnya di sini, guys. Sebentar ya. Kita disuruh cari 6 ya. Kai. 6 plastik atau drum.
Oke, kita dapat lagi sepertinya. Iya, betul guys. Kita dapat lagi drum plastiknya ya. Ah, ini ada PX3 ya. Sepertinya sama, dia pun lagi mencari drum plastik ya. Ah, dia ngasih emot guys. Kasih lope-lope sama kita ya. Belum ada aja guys. Kita minum dulu. Eh guys, cara menikmati minuman kopi dan teh seperti itu caranya guys. Jadi harus terdengar. Terdengar apanya ya? Kok jadi ke teh sih? Oke, masih belum juga. Kalau nggak ada, mungkin kita akan terubah posisi sepertinya ya. Atau kadang susah ya sampah ini guys. Masih belum ada dong. Butuhnya 6 lagi, banyak, lumayan ya. Butuhnya 6 guys. Gini guys, kita udah beres. Udah dapat 6 ya. Kita akan langsung aja menuju Uncle Steve ya. Jadi posisinya di sini guys ya. Teman-teman tinggal explore aja lah posisinya yang benar-benar bisa dapat drum plastiknya dengan banyak ya. Jadi nggak bisa satu titik, kadang harus pindah-pindah guys. Oke, kita akan langsung saja menuju Uncle Steve. Mana Uncle Steve ya? Agak atas kalau nggak salah. Oke, ini guys. Ya, kita berikan ke dia 6 drum plastik guys. Warnanya biru mirip lagi. Mirip galon guys. Nah, sudah terkumpul 6. Artinya kita udah selesai dan langsung aja berikan ke Uncle Steve guys. Aku tidak yakin apakah itu milikku, tapi apa boleh buat, barang teman menjadi miliknya, mereka akan berguna. Terima kasih, ayo kembali ke Bunyip. Oke. Menentukan lokasinya yang tepat adalah tantangan yang cukup besar. Wow, aku tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi katanya Bunyip mengubah posisinya tergantung pada waktu hari guys. Nah, kalian simak baik-baik, cermati baik-baik ya, saya pun sama. Menelaah dengan baik-baik, dia berubah posisi itu tergantung pada waktu hari. Kemungkinan nih guys ya, kalau misalnya posisi dari pagi menuju siang, itu kan biasanya jam 4 sampai jam 6 pagi. Ada kemungkinan di waktu itu, ada kemungkinan juga ketika waktu sore guys, jam 6 sampai jam 8 malam. Menarik ini sepertinya guys. Semoga pendapat saya salah guys. Semoga pendapat kita bener ya. Apakah di waktu-waktu tertentu dapatnya? Dia bisa rubah-rubah ya. Jadi satu hari mungkin bisa pindah 2 lokasi guys. Wow, itu makin seru sepertinya ya. Oke, kita akan cek lagi. Halo Yoai, ya, bagaimana kabarmu? Baik, saya masih sibuk seperti biasa. Hiu guys, hiu telah mendekati pulau utara. Utara berarti di atas guys ya. Ada sesuatu yang menakuti ikan raksasa ini dan mengancam penduduk setempat. Bisakah kamu mengatasinya? Di pantai utara dekat desa Tihang, hiu telah muncul. Bersiaplah untuk pertarungan yang sulit. Dari bahasanya sih udah cukup mengejutkan ini guys. Pertarungan yang sulit ya. Jangan sampai buffing bar lagi nih. Mereka berada di sekitar dasar. Oke. Sepertinya kita harus nyari apa ini yang namanya. Fort Jackson Shark guys. Berarti kalau ada di atas itu Papua berarti guys. Oke lah, kita akan coba nanti ya. Saya akan seperti biasa istirahat sejenak dulu guys. Alright, kita sudah ada di pelabuhan dan saya akan jual hasil pancingan kita guys. Nah, mungkin mah mau ngapa lagi ya. Black Broom.
Mungkin sampai sini aja dulu guys videonya. Nanti saya akan lanjut di video selanjutnya. Teman-teman tinggal tunggu aja. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di next video guys. Bye-bye.